Hi guys, assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucia Surya Reaction. Dan kali ini guys aku mau mereaction rapper kampung ya Alzabran, dan kali ini dia menyanyikan lagu Malu Bos. Oke, kita langsung aja yuk, malu-malu bos, bukan malu-maluin. Yuk, di upload sama rapper kampung. So, kita langsung aja yuk guys, let's go. Tiga, dua, satu. Dua. Oke. Ini malu bos ya, udah judulnya aja udah sedep banget nih. Gimana ya kalau rappernya ya? Gimana liriknya? Wait, kalau tersinggung yang di bagian awal ya, beban keluarga, emang iya sih ya, saat ini aku iya seperti itulah guys, tapi aku gak mengandal uang dari orang tua, ayo kita mesti mandiri bestie ya. Banyak kok anak muda sekarang tuh udah pada mandiri banget, jadi gak ada campur tangan apa orang tuanya, bener-bener mereka tuh kayak kerja ya. Aku ini waktu aku di Jakarta guys ya, itu mereka tuh pada mandiri banget, pada orang tua mereka tuh maksudnya berduit gitu kan ya, bisa buka usaha sendiri lah, tapi mereka tuh masih kerja sendiri gitu, luar biasa banget. Ini keren banget nih ya. Oke, kayak bener-bener nyindir banget nih. Tapi emang ya sih ya, kebanyakan tuh kan jadi bahan gosipan para tetangga lah ya, kalau kita masih belum kerja gitu kan. Dan terus banyak banget kayak apa gaya-gaya anak yang sok hits banget, tapi padahal mereka tuh budget yang mereka pakai tuh orang tua masih gitu. Ini agak sakit juga ya say. Ya, aku ini banget loh, sakit banget sama lirik-liriknya. Liriknya ngena-ngena banget, tapi gokil banget sih mereka ya, benar-benar. Ini mereka tuh rapper terhits banget tau gak sih guys, menurut aku terkoren, tergokil. Menteng lah ya, cewek-cewek zaman sekarang sukanya K-pop ya. Aduh ya, si abang yang bener-bener apa nyelkit banget ya. Ini sindiran tajam ya. Tapi aku suka banget loh cara dia ini apa nge-rap itu gokil parah cuy. Wow. Malu bos, ya aku malu sih ya, udah segede gini ya kan masih jadi beban keluarga, tapi aku udah ini nih ya cari uang nih. Agak serem say. Oke. Setiap liriknya ini kayaknya yang lagi viral-viral itu loh bestie ya. Jadi di iniin, dikemas sama dia tuh kayak jadi apa? Jadi lirik gitu. Keren sih ya, bener-bener. Tapi kata-katanya itu bener-bener apa? Fakta gitu. Dia nggak mencoba untuk mengemas suatu lirik itu kayak
apa mau ngejatuhin orang enggak, emang ya the real yang seperti ini kan kejadiannya kayak gitu. Gokil sih. Oke. Ini kalau ini bukan ininya aja ya, liriknya aja, tapi emang ekspresifnya dia, gimana style ala rapper dia tuh gokil banget cuy ya. Jadi apa, bikin kita tuh asik aja gitu kan. Ini juga, ya aku banyak banget ya bikin video TikTok gitu, tapi enggak, EPP udah sekian banyak gitu ya. Emang ada triknya, say. Gokil nih. Aduh. Malah kalah dengan cowok tulang lunak, dengan cewek model gaya jual dada. Saya pagi bagian itu ya aku udah editingnya setengah mati, tapi hanya beberapa aja yang masuk beranda. Tapi gokil banget sumpah. Gila keren banget cuy liriknya. Malu bos. Oke guys, gimana menurut kalian? Benar-benar gokil banget ya liriknya. Ini benar-benar si siapa, Alzabran ya, membawakan apa ya, dengan style dia itu makin asik banget kan. Sampai kita ngeliat liriknya itu kayak, aduh asik banget kalau kita lagi galau dengerin rappernya itu. Aduh, hilang dah kegalauan guys ya. Walaupun emang agak nyelekit sih ya, lirik-liriknya ada yang ngenah juga sama aku ya. Tapi emang the real dia tuh bukan kayak nyindir, tapi emang dia mengutarakan sesuatu yang ya yang seperti ini yang gue dapat gitu. Realitanya seperti ini. Jadi dia tuh kayak enggak mengada-ngada gitu, enggak, tapi emang dia menjadikan sesuatu yang viral itu ya kemas ya menjadi sebuah lirik rapper yang aku keren parah cuy. Ya kita ambil positifnya, gak bagusnya kita apa skip aja. Oke, so guys, gimana kalau kalian suka juga sama Alzabran? Aku suka banget ya, apalagi pas dia nge-rap gitu. Tapi emang apa, kalau rapper ini kan lebih kayak misal sama gak sih dengan sindiran ala-ala modern gitu gak sih? Gimana menurut kalian? Oke. Tapi aku suka banget. So, kalau kalian suka juga, klik like and share. Dan mungkin sampai di sini untuk reaction aku ya. Dan sampai jumpa lagi. See you, bye.